Tuh. Aku ni pun masih memula sampai kat pengasih ni sama macam kau. Termenung sana, termenung sini. Aku rasa bersalah, Nora. Sebab aku, bapa aku meninggal. Hari-hari aku solat. Aku doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa yang pernah aku buat selama ni. Babe, kita ni manusia biasalah. Mana orang yang perfect? Semua yang jadi ada hikmah. Buat aku lebih sedar. Tapi kadang-kadang aku sedih fikirkan kawan-kawan aku. Lagi-lagi Tasha. Aku ingatkan apa yang jadi pada dia dulu, dia dah serik. Tapi rupanya makin teruk. Bila dia kenal balak baru, dia keting. Sejak dia kahwin dengan keting, semua kerja haram dia buat. Kau dia kahwin dengan orang-orang macam tu, dia akan terus hanyut. Dahsyat juga kawan-kawan kau ni. Hati kering. Puh, hebat. Hati kering kalau masuk jaring sendiri buat apa? Sampai bila dia nak terus hidup dengan dunia gempit pun, aku tak tahulah. Esok ini barang semua hantar ke dek Aheng. Pasal gua tak nak simpan lama ini barang. Panas. Dangerous. Masa poket gua pun dah rabak. Koyak. Okey, jumpa esok. Tapi jangan lupa ongkosnya. Tasha, molot sikit. Hey. Yes. Ini malam dia meletup. Beribu dapat ku sesah. Bolehlah simpan duit sikit nak kahwin. Tapi babe, lu jangan salah faham. Kalau gua kahwin, lu akan gua jadikan pembantu rumah terhormat. Ada bilik, ada bibi lagi. Bibi. Kau sedang gelak deh. Hey, Wak Lu. Lu ingat kau nak kahwin dengan Lu ke? Lu ni setakat stok gua pakai je. Gua kalau nak kahwin, gua cari lelaki yang masyur. Setakat Lu, poket kering. Badan kering, setakat hati kering. Buat apa doh? Hey, elu. Jangan jadi beruk yang bermimpi di siang hari ya. Ini kering bukan sebarang kering. Ini kering ubi berisi. Ini keting bukan sebarang keting. Dalam ada besi. Macam, cantik tak falsafah gua? Deh, ni bukan falsafah deh. Ni falsampah. Deh, esok dapat sen, lu beli bal? Beli kan? Lu? Bal, bals, bals. Kalau selalu orang mati ya, kita tabur bunga. Lu mati ya, wah tabur bals. Bals all the way. No.
Woman, no cry. Oh, Rekun Pau, kita nyanyi sama-sama. No, woman, no cry. Macam biasa. Juara. Bro, yeah. Ini lu punya pendapatan bulan ni. Oh, terima kasih. Jangan sampai kena kejar dengan Kamtek. Oh, disampai yo. Ni musibat. Ha, Mei macam mana? Ha, game macam mana? Ha, dia bagi apa? Ni aku dah nak potong dah, dia boleh block aku. Game apa, weh? Ni mesti Maang ajak game, weh. Kalau Mak Lu rasa, kenapa lu tak suruh Mak Lu race dengan dia je? Agak kurang sopan permainan si Mamat Pinin ni, kau tahu? Gang tak pasal-pasal kahak hijau gua ni melekat kat muka lu. Ketui! Lu apa barang ni, baik dah kalah apa lagi lu nak? Hang ranjau aku! Cara hari, cara tak gentle lah weh. Cara korang ajak mua, tak nak akal dengan style. Tak gentle? Baik. Lu cakap macam tu, gua pilu, siot! Ini adalah fakta, bukan auta, okey? Lu dah kira salah orang. Member gua ni juara. Ibarat kata, gua punya metafora, Manchester menentang TMB Melaka. Memang takkan menang lah! Eh, mampak dah tengok jahat, mampak dah cuba sendok, ha? Tak apa. Nih, lah ni, mampak kutip duit mak bapak apa semua. Mampak bagi balik duit aku balik sebelum aku petik nama keting. Nih, bersepai muka mampak tau kalau keting main. Oh, keting kau, keting! Gigil, siol! Wow! Kalau setakat keting ke? Puting ke? Buah kemunting ke? Lu fikir kita orang gigil ke? Kau aja. Hey. Abis Zidon nak letak mana? Bodia! Tunggu apa lagi, Bodia? Panggil dia. Jarang tengok Mak Pinin marah ni. Seronok ni. Lu nak apa? Nak duit? Nak duit ni? Bagai! Bagai! Mulut! Sentuh duit ni! Sentuh! Kalau lu rasa lu nak makan nasi kandak dengan kaki lu, sentuhlah cepat. Kau tak sabar ni. Eh, lu tak dengar ke dia cakap sentuh? Kau aja. Kau ajak. Bye. Dipersila kan? Itulah. Kalau bacul, yang buat berani. Eh? Dah lah, bye. Gua gerak lu. Assalamualaikum. Dudung-dudung kan? Setelah berbebek. Apa kata nanti kita pergi main bola jaring tak? Okey tu. Aku pun suka. Ha, nanti kita kumpul dua budak nak. Aduh, aku lama tak keluar peluang ni. Panas lah. Mangkuk Ayun punya betina. Eden macam nak patah pinggang mop lantai ni. Eh, kau selama anjing je kau lalu lah. Silap-silap sekarang. Mop ni melokek kat muka kau berdua kan. Minta maaf Kak Rok. Masih nak menjawab lagi eh. Kita tak berasa tadi. Eh, kau tak payah minta maaf dengan dia lah. Eh, Kak Rok. Nama adalah Rokia. Mengaku je lah nama kampung. Yang kau ni nak mop malam-malam ni apa hal? Nak tunjuk rajin ke? Orang gila je yang nak mop malam-malam ni. Kita orang ni kena denda lah. Hah? Kau nak denda? Kesiannya nenek kebaya ni. Kalau kau nak bahan benda ni, kau silap orang tau. Hei, gelak. Sekarang dia nak kau silat balik tempat kaki kau kat bawah ni. Silat sekarang. Silat. Apa ni, Kak Rok? Jangan buat kita macam ni. Takkan kita nak jilat ni kotor. Oh, tahu takut ya. Kotor ya, baik. Eden boleh lopet kau. Kau selesaikan kau Jordan malam ni juga. Kau tak boleh tidur. Come on, girl. Seronok tak? Selamat bertugas. Kau lah. Janganlah lawan Kak Rok tu. Kalau aku dapat dekat luar, aku letak muka dia. Dah lah gigi orang pun. Benci aku. Pasal-pasal kita pula dia buat kerja ni. Wah, dah cakap, Mus. RTM 12 starting. Lu semalam hampir-hampir kalah. Sangat bahaya. Sekarang ni, gua tak puas hati dengan budak Penang tu. Lu tahu tak pasal apa dia tak laut lu semalam? Pasal ni, Joki Terganu. Juara 4 kali berturut-turut. Dok penuh kaloh. Menang semua. Orang jerit nama Zang. Bila Zang melintah, jalan terbuka Zang lalu. Dulu gatal kepuk. Sekarang pegang Enda. Apa bezanya kepuk dengan Enda? Lu fikir lu punya ganu je. Apa pun, rempik KL number 1 tau. Tapi, kalau kepuk lekor, memang lu terbaik dalam ladang, Beb. Ganunya paling best. Kalau lu nak tahu, Beb, memang kau kencing dia pun. Gua blok dia. Mampus, ha? Weh, malunya gua sabar karib lu ni. Gua fikir lu menang dengan cara beradab. Lu dah lah muka buruk, perangai buruk, gaji rendah. Lu gila ke apa? 5 riban tu, Beb, lu sembelih dia. Ha? Lu cari pasal lah, Beb. Bye. Tu bukan sembelih, tu namanya race pakai otak, ngok. Jangan sampai lu lah sembelih korban kat sini, yang. Suka hati lu lah, lu punya pasal lah, eh. Lu dengar gua cakap. Semalam tak silap gua, budak-budak dia orang ada petik nama keting. Tak silap gua, keting sekarang ni dengan janda lu. Dawa panjang lah mamat tu.
sebelum dia sedawa, gua ada tu tau. Lagi panjang sedawa gua. Tapi dia lekat dengan keting tu pun ada sebab. Dapat bal free. Siapa nak pergi, babe? Hush! Tak baik, tak baik main bal-bal. Pokok-pokok betik tak ada ke sini? Poyo. Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maka, dengan ujian yang sedemikian, nyatalah apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Dan nyata pula apa yang diketahui olehnya tentang orang-orang yang berdusta. Ustazah, sampai bila kita boleh bertahan? Kenapa apa yang kita nak, apa yang kita suka, susah nak dapat? Walaupun kita dah solat, kita dah doa dan merayu pada Allah. Kenapa ya, Ustazah? Kita tak tahu, Amy. Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang mengetahui. Kamu baca surah Al-Baqarah ayat 216. InsyaAllah, kamu akan dapat jawapannya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Budak Amy ni, lupa sekolahkan dia. Anak haram macam ni, memang lihat nak jadi baik. Astaghfirullahalazim, Rukiah. Siapa benda kau masuk dalam kelas saya ni? Biarlah, Ustazah. Dia nak belajar tu. Kita bagilah ya, peluang pada golongan istimewa ni belajar. Orang tua. Betul, 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 betul. Oh, opa nak belajar ya? Silakan duduk. Ha, itulah dia masuk sekolah. Lu serong. Sekarang menyusahkan orang je. Hei, lupa semalam. Kau tak habis nak kerja aku, ha? Sudah. Awak tak ada habis buat hal kat sini. Awak hendak saya panggil pengetua? Lu tengok inset empresa. Cantik tak ada calar punya, ma. Sua janji sama lu punya bos lah, 7,000 ma. Kau tima satu kali. Hey, you barang memang cun. Cuna. Tapi ni ya, I ada problem sikit sekarang tau. Bos suruh ayah jangan ambil barang ni tau. You tolak kasih orang lain lah. Tadi lu tengok wah menari kan. Itu bermana wah sangat happy you tau kan. Lu apa cerita? Kalau lu mau bikin kelakar, wah tak boleh ketawa, okay? Bukan pasal ni, Keting. Sekarang luar polis operasi kau tau. Ni pungkong hang lah, weh. Hang dingin sebab? Ni hang dingin sebab? Ini mula ke lembah pun ni. Hei, pucat. Hang sabar. Hang sabar sebelum aku hantar hang balik Alustak. Hang tunggu dulu. Aku habarkan hang tak. Sebab itu, kita kena berhati-hati, mas. Sebelum kena. Hei, lu menjual lah. Wah, beli lah. Teladak perahu lah. Boleh diundur lah. Tapi ya. Telaga order. You can't see. No. Kalau awak berfikir seperti seorang gangster, awak sudah tenang. Lu punya kepala seperti tong kosong yang tidak berguna itu. Tapi sekarang, awak cuba berfikir seperti seorang usahawan yang tidak ada peluang di dalam pendidikan, tapi ada sedikit pengalaman dan mau memajukan diri dalam dunia pernikahan, di dalam dunia globalisasi. Lu ingat awak paham kah? Awak tahu lu pikir, tahu kah? Ayah, Keting, you sabarlah, jangan sedih lah. Wa bukan tersangat sedih dan mau menangis, lu tahukah? Tapi wa tersangat marah yang tidak dapat diduga dalamnya. Tasha! Lihat lu dong, jangan sombong, Sion. Apa? Yang ni mantap. Yang ni rehe. Terimbas kembali malam pertama kita. Di bawah lampu minyak tanah. Kita bercakap ramah. Rindu lu, babe. Kiss sikit boleh? Banyak lu punya cium. Lu nak cium-cium apa gua? Cium. Eh, lu tak payah nak foyo lah. Nak cakap kat gua, rindu gua semua. Mana? Awal masalah celup yang lu gila sangat tu. Apa? Dah belah? Lah. Muka getas bender macam lu ni, tak payah nak berangan lah dia. Sekarang dah kena kencing kan? Melenting kau eh. Menyelinap, menusuk. Geram aku, Sion. Lu apa cerita ni, babe? Wah, dengar lu dapat taji baru. Ha. Bila nak kahwin, babe? Asyik buat kerja haram je. Sekali-sekala buat kerja halal lebih. Oh, best. Tak cantik dia nak cakap macam ni. Kan lu jealous gua dengan Keting? Ha? Wah, jealous kan lu? Babe, dalam KL ni, wah lah makrem yang pertama yang toron lu tau. Laki lu dapat lu cuci pinggan je tau. Wah, mama ni. Sebelum Syah lain tu dapat lu, gua dah dapat lu dulu dia. Masuk angin. Malu. Eh, Tasha.
Gua mah kubat kuat, lu tahulah gua masuk angin ke tak? Eh? Coy! Cari sekalum, makan bubur sirap, sedap, yo. Ha, makanlah, jangan membazir. Oh, kau tak nak makan, yo. Dia ada suapan kau, yo. Ha, ha, nak makan, 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 dah! Oi, pengecut! Kerana kau lah, dan kau dah sound dan pengetua. Ha? Mampu yang kau dah dondok tu? Sekarang siapa nak jawab? Kau sebab salah, saya minta maaf. Serta saya bukan cik musuh. Jangan kau nak beragak baik dekat sini. Nak tunjuk alim konon. Ha! Semua rahsia kau dalam poket dan ni kau tahu tak? Semua orang tahu yang kau tu Bosia yang bunuh bapak kau. Bosia tak sadar diri. Hei! Tak ada Bosia macam kau yang gila sanggup bunuh bapak dia, kau tahu tak? Ha! Cui! Apa benda pandang? Kau ingat drama ke ni? Ni aku tahu ini mesti kerja si Rocky tua tu kacau kau kan? Geramlah aku dia tu. Tak adalah. Aku okey. Kenapa ni? Ada orang nak jumpa dengan kau. Ha? Siapa? Ha, tutup dia. Ha? Ya Allah, tu bos sama aku lah. Ia boleh jadi orang tu ni. Bos? Ish. Amy, kekasih gelapku, my secret lover. Bunga ni untuk you. Hello. Amy, merata I cari you tau. Akhirnya jumpa juga kat sini. Betul lah buat kata orang tua-tua, kalau jodoh tak mana. Yang kau ni dah kenapa? Ginjang-ginjang, terginjang-ginjang. Nak tergantin, pergilah bilik ayo. Ni, boleh tak you main jauh sikit? We need some privacy over here, you know? Ile, action, speaking London konon. Kulit gelap macam Afrika. Ya, je. Nyapalah. Cik Abu, saya ingatkan sejak saya gigit telinga Cik Abu dulu, Cik Abu dah benci dengan saya. Tak sangka pula. Jangan ungkit lagi perkara tu, Amy. Amy, you apa khabar sekarang? Macam-macam cerita I dengar tentang you. Tapi I tak ambil pot. Yang penting I tengok you sekarang macam dulu, nyongkit, tamer je. Tak ada hati je Cik Abu ni. Alhamdulillah, sejak saya duduk sini saya rasa lebih tenang. I pun dah banyak berubah. I'm doing very very fine now. I dah bisnes sendiri sekarang. I ikut kata hati I yang membara. Hasilnya, you tengok, I makin handsome, makin kacak, makin bergaya. In fact, sebenarnya ramai awet-awet Jun yang cuba nak try tackle I. Tapi I tak layan. Sebab apa? Sebab perasaan cinta I dengan you makin hari semakin menebak. Makin hari makin gerak. Takpelah Cik Abu, terima kasihlah ya banyak-banyak sebab sudi menawak saya kat sini. Kelas dah nak mula dah tu. Saya pergi dulu ya. Ni. Terbiak ke? Bunga. Hai, handsome boy. Bunga tu nak bagi kat Dan kah? Kalau bagi kat Dan, terima kasihlah. Ni, tepi keledai ni. Ada lagi satu tak? Kalau ada, ajak Dan naik motor, Dan boleh rongeng-ronggeng kat motor. Ha, kita naik berdua. Best. Mana maunya? Mok, terplay on episode bawah ini. Tak adalah. Mok tu, mok. Terima kasih, ya. Terima kasih, darling. Tak pernah ada dalam kitab, tahu tak? Perempuan try laki. Laki try perempuan, biasalah. Hai Tasha, Tasha. Dia siap bangga tu, dia dapat try lu. Gua rasa dunia ni dah dekat akhir zaman dah. Dah dekat-dekat kiamat dah. Yang peliknya, kenapa muka jambu macam gua ni tak ada perempuan nak try? Apa bangsat sangat ke muka gua ni? Biasalah perempuan macam Tasha tu. Dah lama pun rosak. Boleh bangga pula. Kalau virgin. Gua ni rasa macam tak gempak lah. Tu gua boleh tahan lagi, babe. Tapi sekarang ni, gua dah panas dengan motor gua ni. Hey! Kena macis, aku nak bakar motor ni sekarang. Lu ni kenapa ni? Apa hal ni? Yang lu tendang motor yang tak berdosa ni kenapa? Lu sekarang masuk dalam rumah, mandi ada sekarang. Badan lu tak bersih. Lu ada kencing bawah pokok besar ke apa? Motor gua lah ni buat hal. Dah berapa riban dah gua habis. Tak ngam-ngam juga. Kau tahu tak, yang membezakan antara manusia sesama manusia adalah pengalaman. Kau pernah dengar pepatah mengatakan, you can bring the horse at the river, but you cannot force the horse
to drink the water. Memang tak ada kena-mengena. Tetapi, orang yang banyak pengalaman dalam bidang pemotoran inilah orangnya. Sampai mesin rumput pun orang suruh aku repair tau. Untuk lajukan. Masalah motor gua ni, bai. Pick up dah okey, dah cantik. Tapi bila sampai tengah, top mati. Peh! Kalau tu masalah dia, aku ada tempat yang sesuai. Eh, ni tempat mana kau nak bawa aku ni? Jomlah ikut aku. Kau nak laju ke tak nak? Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa hajat anak-anak Datuk datang ni? Sebenarnya, kami ada masalah dengan motor ni, Tok. Dah beribu kami habiskan duit dekat motor ni, Tok. Tapi motor ni tak laju-laju juga, Tok. Kami nak minta tolong, Tok. Kalau ada toyol ke jin ke, masukkan dalam piston atau exhaust motor ni, Tok. Kasih bunyi dia macam langsue, Tok. Kasih laju, Tok. Memang keras, tapi kalau dikirakan tak ada masalah motor kau ni. Semuanya cun. Tapi, kena buatan orang. Santau ni. Santau. Keluar kau. Keluar kau. Semua hidup saya, Tok, mana pernah dengan motor kena santau? Orang kena santau ada lah. Tok, Tok kencing kita orang eh. Nanti saya panggil bomoh siam, santau atau bawa Tok tahu. Weh, kau tak tahu buat cari tak tahu, Mus. Tok tahulah ini kerja dia. Okey, okey. Kalau Atok cakap Atok ni hebat sangat, cuba tunjuk saya apa yang Atok boleh buat dengan motor saya ni. Tunjuk! Motor kau ni kalau ikut meter, top speed dia 180, betul? Betul? Betul, Tok. Ha. Kalau aku boleh pusingkan dia dua kali ganda, jadi berapa? 18 kali 18, 270, Tok. Ya, bahlul, 360. Harga hidung je besar, otak kecil. Hamsam, ada beran, ada beran. Wow! Selamba dia pusing meter kau dua kali, Mus. Bapak punya laju. Ini tahyul. Ini tahyul, maliul, badigul. Mengarutlah, Tok. Hiduh. Tapi betul, Tok? Boleh? Nak pusingkan meter kau tiga kali pun boleh kalau pendak. Pendak! Ramai yang tak kenal Atok dulu reda MotoGP. Tapi tak ada luck! Sebab itulah Atok buka bisnes ni. Dan ramai pelanggan-pelanggan ataupun customer-customer Atok yang dah berjaya. Antaranya Hans! Han Isaac, Tok? Bukan! Mac Duhans. Val. Val. Val siapa, Tok? Valentino Rossi. Itu semua kawan-kawan rapat Atok. Diorang kalau semua buat bergeris, jumpa Atok. Atok dengan diorang, close. Aku kau je, kadang-kadang you are, you I. Wow, cukup, Tok, cukup, Tok. Bantulah kami. Lajukanlah motor kami. Kami tak nak mak rempit bodoh tu cakap besar lagi, Tok. Jadi kira on lah ni. Saya on, Tok. Amin. Kenyang aku. Hah? Apa, Tok? Tenang dulu. Tenang dulu. Oh, tenang Atok dulu. Dulu sekarang, ya? Okey, Tok. Boleh lah. Ai, ambil lima, ambil lima, ambil lima, ambil lima. Lima, lima tu, lima tu, lima tu, lima tu. Ambil besar sikit. Wui. Yang ni tu, lima sangkis tu. Eh tu, besok pakai lima nipis tu, pakai lima ni. Ya, senang. Misal kalau kat sini kau nak risk, kau boleh menang. Wui. Ah, tu nampak tu, tu dia masuk. Nampak, nampak tu, mengemang tu, mengemang tu. Masuk. Ha? Nampak tu. Mengemang eh? Ha, dia masuk tu. Dia dah masuk. Alamak, dia salah masuk. Yo, apa cer? Apa cer? KL ni, mata gua, telinga gua bersepah tau. Terutama di lorong-lorong hitam. Lu jumpa balak lama berkarat tu kan? Oh, Mus. Alah, bukan gua yang jumpa dia. Dia yang jumpa gua. Dia buat roadblock dia. Buat roadblock dia? Heh. Lu yutel lah. Dia cilok depan mata dia. Lu apa kecoh? Tahi, lu gua nak cilok. Tak gentle lah, brother. Dia kata gentle ke gentle? Heh. Jangan ketawa lebih-lebih sangat. Bukan kau kasih pun. Eh, izinkan abang. Kin salam akak kat adik. Silakan. Yes. Yes. Keting ke banting. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedangkan peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 216.
kenapa orang panggil Dan Rocky? Kau tahu tak sebabnya? Ha, sebab apa? Ha, sebab dulu Dan Rockers. Amy. Oi, sendal bolong. Eh. Kau buat bodoh aja ya. Lalu depan mata aku. Kau ingat kabel kau besar dekat sini. Lain kali kalau kau nak lalu depan mata aku, tabik hormat. Respectlah sikit. Apa yang benci sangat Kak Rok dengan saya ni? Ah? Kalau jumpa ada je yang tak puas hati. Memang Dan tak puas hati. Dan pun heranlah. Semua konselor dekat sini sayang sangat dengan kau. Sedangkan kau tu keturunan pembunuh. Elok pun kalau kau turut mampus dengan bapak kau sekali. Padahal pun anak pelacur, bapak progol. Eh, orang tua, kau ni memang nak mampus kan? Eh, aku tak kisahlah kau nak beli aku ke, nak sound ke, aku tak ada hal. Tapi kalau kau sebut nama arwah ayahku, kau hina dia, aku tanam kau hidup-hidup. Maaf, Tok. Ganggu malam-malam, Tok. Tak apa, tak apa. Biasalah, kami darah racer, Tok. Kalau ditorehnya kat sini, tak nak keluar darah, Tok. Yang keluar, Ron 95, Ron 97, V-Power, minyak hitam, Tok. Macam tu ke? Masa kecil-kecil dulu, mak kau tak bagi minum susu ke? Bagi minum minyak hitam? Macam manalah mak dia tak bagi dia minyak hitam, Tok? Mak dia ni dulu, pion, runner spare part. Tu yang biol tu. Eh, Jan. Lu tak payahlah nak cong orang tua ni, babe. Atuk bila tengok muka kau tu, Atuk dah tahu kau tu memang raider. Apa sih sedikit? Ada iras-iras macam lebur raya karak. Ah, tu terobong tu. Nampak tu? Clear tu terobong tu. Nak balik lah macam ni, Tok. Nak balik lah. Alah, Atuk gurau aja. Alah, itu pun ambil hati. Ah, lepas tu, kalau nak race, race hari Rabu malam Khamis. Lebih afdal. Murah rezeki. Hah? Tok, biasanya yang lagi afdal, Khamis malam Jumaat. Tak pernah lah saya dengar Rabu malam Khamis. Kantoi, Tok, kantoi. Itu untuk orang yang dah kahwin. Orang bujang macam korang ni kena hari Rabu malam Khamis. Sebab apa? Ladies night. Bila korang menang race, korang boleh angkut tu cikaru-cikaru. Kan murah rezeki. Dahsyat, Tok. Sampaikan salam saya dekat Rose, Tok. Ya, Rose mana? Valentino Rossi. Oh, Val. Ya, Val. Elok lah pun korang berambus. Val. Pergi, Tok. Ya. Gerak dulu. Eh, naiklah motor tu. Kau dah jampi. Kau nak meletup motor ni ke apa? Towing aku kat depan lagi. Pergi, Tok. Ya. Macam-macam hal. Tak pernah dibuat orang jampinya motor tu. Macam aku kenal si Rosi, Rosa ke apa tu. Rosli tu aku kenal lah. Rumah pengamat jual pohon pisang. Betul. Hei, tak ikut. Tak apa. Hei, dah. Babe, lu apa hal? Dari tadi gua dengar bunyi esos gua aja. Selalu kalau lu belakang gua, lu mama kak mengalahkan Pontianak. Lu senggugut. Kan lu period. Tak ada rezeki gua malam ni. Rugi gua minum kopi jantan pakcik tadi. Becas gua mahal pula tu. Apa dah susah? Lu pergi tarah lu punya Syah baru tu lah. Wah, tengok lu Syah dia macam steam ya. Alamak. Barang second hand memang favorite lu pun kan? Hari-hari lu makan nasi lemak lauk kerang. Sekali-sekali lu nak makan juga nasi lemak lauk ayam. Sambal lebih. Eh, gua tak ada hal lah lu nak celuk siapa dia. Tapi tolonglah. Cari yang star sikit lah. Minah tu ayam kampung doh. Triple cheeseburger. Beef, black pepper, pepperoni. I like it hot. Babe, belum habis cerita lagi kehebatan dia, babe. Wahai tangkau azimat. Izinkan aku menggunakanmu. Hop. Ah, pakai. Kau pakai. Lepas kau pakai ni confirm berdesup kau perginya. Bila sekali kau melintas, sap. Ah! Dia terkeleh orang tu. Apa yang lu nyalak pagi pagi ni setan? Pipe gua pun tak macam lu lah. Mulut lu tu, gua rasa baik lu pasang silencer. Kasih diam sikit. Aku baca-baca sikit dekat motor kau ni. Aku bagi pelindung supaya motor kau ni tak kena santau lagi. Sekarang ni kau pergi ambil telefon kau. Kau halo je siapa-siapa. Geng-geng paling laju dekat KL ni. Budak-budak Apache. Siapa-siapa pun. Kau cabar dia orang. Apa kita nak takut? Motor tengah tip-top ni, babe. Tip-top kepala tengkorak kau.
Kan kita dah test dalam mesin ni semalam, sama je pergi dia, tak ada beza pun. Menyesal gua follow lu, menghantar duit gua habis. Nak ditampar kawan. Kita ni dah kena kencing dengan bomoh tu, siol. Orang macam kau ni, kalau aku panggil bodoh, kau marah tau, kau cakap kasar. Yang paling nipis, orang macam kau boleh panggil stupid tau tak? Teruk, teruk. Lu dengan bomoh tu sama je lah, babe. Seorang masuk air, seorang masuk pasir. Haa, bagus lah. Lu pergi molot dengan bomoh tu. Yo, 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Repeat. Lu cakap dengan dia, dah kalah. Buat cakap lah. Bye. Siapa yang ajak repeat tu? Telinga aku pantang dengar orang ajak repeat tau. Apa lagi? Berat bineng lah. Habis lamba lah motor tengah on ni. Eh, hari tu kau main berapa? RM5,000? Aku up lagi dua tau. RM20. Aku labu. RM20? Duit tu lu pergi main kuda lah, baiklah bagus. Coy. Astaghfirullahaladzim. Dia tukar minyak hitam seminggu sekali adalah baik untuk saya. Gangguan. Mana kali? Kalau apa-apa, tak usah minta tolong aku lah. Yang ni bau karik sikit, babe. But don't worry. Teng, 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 teng. Hai, hai, hai. Welcome to KL. Bang, bang, bang. Apa hal bingit-bingit? Patut Frank Game, Rider. Apa cerita? Hampir periak kat Cik Pinang teruk, ya. Sampai mengandung 2-3 ekor. Lepas itu ambil lari duduk sini. Aku belum ready nak jadi daddy, okay? Lagi satu aku cakap engkau, aku kat sana panas, tau tak? Semua orang dah tahu siapa keting yang sebenarnya. Tak ada mak bapak yang akan benarkan anak perempuan dikeluar dengan aku. Jadi aku tak ada masa depan kat sana. Jadi kau, apa tujuan kemari? Datang nak mengganggu hidup aku yang sedang bahagia di sini. Hang kenal tak satu mamat ni, nama dia Sibat? Sibat? Badri ke B? Bukan Badri, Badrul. Musibat! Rider Z Merah. Hang mesti kenal kan? Kau nampak muka aku sekarang? Aku sedang ketawa. Kerana ini adalah janda dia yang telah ku lap, last lap, tangkona dan telah ku memakainya seberapa lama berumah tanpa tangga. Eh, agak-agak ada. Kau tak ambil puas lah pasal mamat tu. Eh, kalau setakat barang tak power, masuk angin gua boleh makan koci lah, tak aca. Hai, kesiannya awak. Ada balak pun, ada masalah kelamin kan? Beb, masalah rumah tangga lu jangan cerita kat gua. Geli, okey? Hantar dah baru ni aku dah game dengan dia. Dia menang. Tapi dia kencing aku baru dia menang tau. Eh Ting, takkan tak tahu aku dengan jalan raya macam mana punya close? Ha? Tak, tengok aku respect lah. Takkan kalau ada batu frigi tu aku pukul dengan lutut macam tu ya. Tak payah tanya dia. Ha? Tak tahu? Tengok, tak tahu tu kira betul ya. Patutnya, hang pi tanya si musibat tu. Dia kenal ke tak siapa keting? Aku siap apa tu, aku petik nama hang tau. Hang tahu dia kata apa? Alas takat Ting tu, dia tu kalde, bodoh. Dia kata apa tu, hang satu Melayu yang berjiwa Cina tapi duk rasa macam Jackie Chan. Ha? Dia beritahu macam tu. Eh, kalau orang kata panggil aku kalde, aku boleh jadi kerbau. Hey, stop! Eh. Kalau lo sebut, gua keldas sekali lagi. Gua rembat lu sampai ke lantai. Lu faham? Lu, sebagai tetamu di sini. Kerana KL gua yang punya. Lu minta apa lu mau? Biar gua berdepan dengan musibat tu. Dan membawa musibah. 1, 2, 3, go! Oh, Kalija, Kalija. Oh, Kalija, Kalija. Uskar Lego. Pun dah senang berai. Oh Kalija, Kalija. Barang baik satu malam ini. Jadi pecah dia punya kepala lu menjadi yang punya. Wah, ini konser gua, mana ada artis jemputan. Mamusong, mamusong, mamusong. You nak wah mamusong ke? Lu nak batu lesung ni? Cantik lu punya salam pengenalan. Yes. Gua memang biadab orangnya. Kasar betul kasar. Lu bergurau, bro. Lu nak adab dia, lu adab gua dulu, bai. Lu bercakap pun pedih telinga gua ni dengar. Nak nyanyi? Tolol lah lu. Memang lu yang gua cari. Jadi ingin rasanya gua picit-picit pipi lu yang comel itu. Tapi lagi cantik, kalau macam lu baring kat lantai, dapat gua pijak-pijak barang 2-3 kali. Sekali pun jadilah. Wahai, puas rasa hati. Pasal apa? Lu sudah tak berani kencing sama member gua. Jadi gua tarik spring sama lu, lu petik gua kaltai. Kalau kita orang kencing pun, kita orang basuh, bayar 20 sen. Siapa petik nama lu keldai? Lu cakap dengan member lu, kalau takut kalah, jangan berumah kat tepi longkang. Falsafah baru. Ada telur ni. Kalau betul lu ada telur, lu punya telur handsome macam lu punya muka, lu repeat balik dengan member gua. Habis cerita. Pasal itu hari, lu tak ikut law. Itu saja. Apa barang main pakai law? Kau nak pakai law? Lu masuk kaprik, bai. Masuk TV lagi. Famous, doh. Hey, sekarang, lu ambil duit. Lu isi minyak motor. Lu balik. Lebih, lu beli telur. Orang berbudi kita berbahasa.
lu dah bagi. Sekarang lu rasalah. Hey, lu tak ada pilihan selain daripada buat pilihan sekarang juga. Ada faham? Lu dengan gua, ha? Race tengah tahun, tak ada law. Berani meri, berani mati, ha? Kalau bertelur, race tak ada law. Kalau bertelur, race tak ada law. Bangun! Nah, serodap kau membuta ya, ha? Bangun! Bangun! Apa ni, Karung? Lepas kepala kotak kau! Kau dah tumbuk dia semalam, kau nak suruh dia relax! Hey, kau tak kena dia ni sapa lagi kau! Karung! Karung! Pogel! Lepas! Pogel kat kita! Pogel kan dia! Pogel! Pogel! Lepas ni benda tu. Lepaskan aku. Kau nampak bondo ni? Terus jamban ni dan sodok ke anu kau. Hari-hari kau mimpikan dia tau. Mampuslah kau tak ada zuriat. Hospital ni. Ih, Karung tu memang sial lah. Besok tengoklah nasib dia macam mana. Dia memang melampau lah. Ih, aku betul geram dengan dia ni. Aku mengadu dengan pengetua tua esok. Amy, kau buat apa ni, Amy? Kau nak pergi mana ni? Aku nak belah. Kau nak belah pergi mana? Kau nak tinggal mana? Kalau sana kau tak ada siapa lagi, Lami, kita duduk sini sebab kita berubah. Kalau kau keluar juga, silap-silap kau akan hancurkan hidup kau balik, Mi. Aku tak tahan ada sini. Hari-hari aku ketoncing hidup tu. Memang aku nak berubah juga. Aku nak berubah. Tapi kalau ini aku dapat, aku sangat menghebatlah keluar tu. Menyesal tak surah lu. Alah, apa hal lu ni? Buat malam ni kita Korea, malam ni kita Korea, one line. Race tak ada law, news writer style law. Race tak ada law, news writer style law. Race tak ada law, news writer style law. Race tak ada law, lu gigit telur, bye. Sorry lah, malam ni motor gua laju sikit. Tapi sekurang-kurangnya lu kenyang. Makan asap gua. Ini memang ayat sakit hati, tak boleh tidur malam, tiga malam berturut-turut. Suara lu tadi, lu nyanyi memanglah macam haram bunyi dia. Lepas tu malam ni pula, lu kalah lumba haram. Lu tumbang di tengah-tengah dataran yang karam. Hei, dua orang jangan salah faham. Dua orang punya perangai macam budak-budak. Sebab tu gua takut kalau lu kalah, lu nangis teriak-teriak ke dataran ini banjir, babe. Hei, kalau betul lu nak jadi king,
Gua mahali sama Joffrey saya 3 kali repeat daripada Kongo Filipina sampai Kuala Lumpur. Dengan gua, kita repeat sekali lagi. Ada berani? Hah? Bini gua imported, Cikaro gua second hand. Lu pilih mana lu suka? Dengan gua jadi lu punya hamba sampai mati. Dengan tanah pusaka nenek gua kadaikan sekali. Ada berani? Malam ni, gua menyesal tak berpenghujung race dengan lu. Lu ni biol ke body goal? Gua rasa on lu kan? Gua race dengan champion je. Gua rasa macam ni ya. Baik lu tukar nama lu dari keting pada ketinggalan. Ketinggalan! Lalu! Hey, bro! Hey, tumpang tanya, mana abang yang pakai baju kuning yang kalah tu, Cakap dengan dia kalau nak join group kita orang. Jangan risau, kaunter pendaftaran masih dibuka. Kalau nak join, isi je borang. Hey, mana aku join kau, kau biar aku masuk club ke? Apa aku cakap ni? Apa berarti kami kali kau? Aku tak peduli. Aku tak peduli. Lu orang carikan gua pelatih. Malam ni gua tetap dia sampai mati. Wei, wei. Lek ah, tak payah sampai dah lepas. Kamu dah kalah-kalah je ah. Gentle lah dong. Eh, biarlah. Dah diorang sang-sang keting tadi. Tak kena diam aja. Lah. Eh, lu. Syah kampung. Lu apa hal balak lu ke apa? Eh, lu tu buat atas si hijau besar kepala lalu pula. Cara lu cakap ni macam keting ni balak lu. Sedahlah di sikit, babe. Gua punya pasal lah gua nak buat apa. Lu apa hal? Wajar hari ni. Lu orang jangan memekak boleh tak? Kalau tak budak-budak tu tak dapat gua tetap. Lu orang gua tetap. Mandi darah dah tak dapat ni. Oi, Syah kampung. Takam dah, oi. Takut, Hei, lu diam! Lu pergi siam! Tasha? Ih, makcik aku ni. Eh, kau buat apa kat sini? Blah! Sabut aku, tahu tak? Makcik ada perkara penting nak cakap dengan Tasha. Alah, Nek. Cia better mana pula, Nek? Dekat sini yang lepak, cik. Cia bergetah je. Makcik Cia kadang getah je. Ha. Dekat sini, rumah orang tua tak ada. Kedai Ucak Jeliman pun tak ada. Dengan nada yang berkias dengan lembutnya, makcik. Makcik pergi berembus. Eh, kau jangan cuba nak kurang ajar dengan aku. Sebab kau lah Tasha jadi rosak tau. Ingat, kalau apa-apa terjadi pada Tasha, kau aku cari. Makcik. Eh, sama gua aja. Pernah dalam serang gua sebagai bojan. Trojan boss yang season macam lu. Tapi kalau lu nak juga, gua pada perkenankan sebelum lu kempunan. Sana tu gua sembangan lu. Nak muntah gua. Kalau lu tak nak berambut, lu pergi mampus. Sekarang ketik boleh berambut. Kau, kau sekolah ke aku tak payahlah. Mak aku pun tak berkisah pasal aku. Kau faham ambil buat pasal aku. Semaklah. Tasha, mak kau dah meninggal. Bila? Bulan lepas. Dia kemalangan. Semasa dia koma, dia nak sangat jumpa dengan kau. Puas makcik cari, tapi tak jumpa. Habis kau nak suruh aku buat apa? Nak suruh aku menangis? Aku nak menangis sebab dia dah meninggal. Untuk apa? Aku tak ada masa lah nak menangis sebab dia. Aku dah lama dah buang dari hidup aku. Malang aku ada mak macam dia. Ya Allah, Tasha. Dengan mak kau cakap arwah mak kau macam tu? Dia ibu kandung kau, Tasha. Yang melahirkan kau. Tak patut kau cakap macam tu. Mak jenis apa macam tu? Sanggup menghalau aku keluar daripada rumah. Pentingkan janda lain daripada anak dia sendiri. Dia tak sayang aku. Kau jangan salahkan aku kalau aku teruk. Aku jadi macam ni sebab dia. Tasha! Lupa lu punya beg! Lupa dia kampung! Gua tak tengok lu punya muka lagi! Kecau! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء Assalamualaikum. Kenapa ni? Anak ada masalah? Orang tua ni buta gila. Ini bukan masalah. Ini mimpi ngeri.
baik lu belah sebelum tragedi. Cush. Sabarlah nak. Lumrah manusia memang tak dapat lari dari masalah. Hanya solat yang boleh tenangkan kita. Kebetulannya anak ada di sini. Marilah kita sama-sama bersolat. Mudah-mudahan anak akan lebih tenang selepas ini. Habirah! Hei, gua lagi tenang. Kalau lu tutup suara lu yang terlebih bass tu, asal speaker gua ada pecah. Lu memegak menolak. Ya, lu dah tua ganyot, memang patut pergi sembahyang cepat. Pergi solat, takut tak sempat nanti. Mana tahu nanti lu kuzul. Hei, gua masih muda. Masih remaja, ceria bergetah, babe. Masa gua masih lama lagi. Enjoy. Astagfirullahaladzim. Kematian tidak mengenal batas usia, nak. Yang muda tidak mesti dilewatkan kematiannya. Ingat, mati adalah sunnah. Supaya kita manusia bijak mengatur hidup. Kau ni, kau dah mencabar kesabaran. Kau jangan bersyarah. Guru aku, lecturer aku, mak aku, papa aku, semua aku penampak. Kau! Kau bagi lah, kopek! Lu tak berhenti memekak. Kau pijak lu. Lu nak gua jadi pembunuh. Al-Qudu! Malaikat maut! Lu nak gua cabut nyawa lu depan pekarangan masjid ni? Itu yang lu idamkan. Mati di depan masjid, kan? Ha? Di cakarang gua. Gua boleh turahkan kereta lu. Itu. Lu cakap, Imam! Allahu Akbar. Sabar. Gua sedih. Kesian tengok lu orang. Lu ingat apa? Duit boleh jatuh daripada langit. Hah? Ini zaman moden. Fikir sikit. Lu orang ingat apa? Lu orang minta? Lu orang pohon-pohonkan? Hah? Siapa yang nak dengar? Siapa yang dengar? Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلهي لست لي si Allah wa la aqwa ala nahil jahim واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Lu apa kes ni, babe? Malam buta datang rumah gua. Ha? Kau dah tak ada rumah lelaki lain lu nak dedah. Masalah rumah tangga kan keting eh? Confirm ah. Ha? Entah, gua pun tak tahu asal gua datang sini jumpa lu. Sebab gua rasa lu satu-satunya kawan gua kot. Tak macam keting. Perangai macam setan tu. Elok sangatlah tu. Duk kutuk balak sendiri. Lu yang cari penyakit, Tasha. Satu KL ni dah tahu. Yang keting tu masuk air. Sendiri mau ingat doh. Mak gua dah meninggal, Mus. Gua tak sangka yang dia boleh pergi cepat macam tu. Last kali gua jumpa dia, 2 tahun lepas. Dia halau gua keluar daripada rumah. Sampai sekarang gua marah dekat dia. Dia yang punca gua jadi macam ni. Sampai mati pun gua takkan lupa apa yang dia buat kat gua. Tak baik tu. Lu cakap seorang yang dah tak ada. Mak lu pun dah meninggal kan? Takkan lu nak salahkan mak lu pula? Sudahlah tu, Tasha. Kita dah besar panjang, babe. Ada otak. Boleh pergi sendiri. Lu ingat gua nak ke jadi macam ni? Gua lepak dengan keting tu sebab dia boleh tanggung gua.
dia boleh bagi gua macam-macam. Gua nak berubah pun nak buat apa? Siapa nak bosia macam gua ni? Biarlah alang-alang dah hancur tu, jahanamkan terus ya. Taklah Tasha, kita tunggu je lah nasib kita macam mana. Dah lah, gerak habis. Kalau nak pasal-pasal, gua kena hadap keting pula. Gerak. Order, order. Dia nak makan apa? Order je. Eh, kau pernah dengar tak member bunuh member sendiri? Ah, pasal kes macam ni lah. Menang ribu-ribu, tapi belanja kedai macam gini. Eh, tak boleh belanja Hard Rock ke Zouk ke mana-mana kedai besar. Bro, ni kira Hard Rock ke ni? Hard Rock Cek Kiah. Apa tak ada standard ke aku ni? Kedekut lah kau ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana dengar suara ni eh? Fuh, Amy. Kau apa kes ni, babe? Kau buat apa kat sini? Sejak bila pula rumah pengasih? Boleh jamin? Aku baru je keluar. Sekarang, aku kerja kat sini. Eh, tak sangka jumpa kau, Mus. Jangan makan sorang. Jangan makan sorang. Eh, lu cik Alkom sendiri apa? Mi, kenalkan member gua. Rider Ganu. Ijan nama dia. Tak, tangan saya sakit. Mi, apa cerita ni, babe? Ha? Dulu Amy yang gua kenal, ranggi habis, brutal habis. Ni, dengan tudung seram pula gua tengok. Ni, lu mental eh? Eh, yang mental engkau. Apa elok dia pakai macam ni tutup aurat? Tak macam girlfriend-girlfriend kau. Ha? Akidah tak ke mana? Buka sana, buka sini. Minta maaf lah. Kawan saya ni tak pernah tengok filem khurafat. Itu pun perangai dia khurafat juga. Mus, aku dah tak pakai macam dulu dah. Zaman aku dah habis. Aku dah nampak dah silap aku dulu. Buat apa aku nak hidup dalam dosa lagi? Sebab tu aku berubah. Aku nak belajar ilmu agama, Mus. Aku tak nak aku mati nanti dalam keadaan jahil. Eh, dah lah. Korang nak makan apa ni? Ha? Bagi mi goreng dengan ti os limau. Okey. Awak? Saya puasa. Minta maaf. Eh, bila pula kau puasa? Aku puasa lah ini. Mak ai. Macam manalah iblis macam kau ni boleh berkawan dengan perempuan yang baik macam tu? Inilah calon isteri kalau kau nak tahu. Macam mana dia boleh berubah eh? Pelik tu. Aku rasa aku dah jumpa jodoh aku lah, babe. Kau kenalkan aku dengan dia. Aku nak try lah. Try? Eh, dia mana pandang Firaun macam kita ni? Firaun yang kau! Aku lain! Puasa! Aduh, satu kejap nak tukar cover set dia ni. Kacau betul lah. Lari mu habis. Kau hajar punya betina? Eh, perempuan sial! Bangun sekarang! Eh, bangun! Eh, apa hal ni? Jangan kau yang besar! Eh, apa ni? Aku bersial! Eh, kau ni gila ke? Hei, aku yang gila sekarang ni! Atau adakah aku sedang bermimpi? Sebab kata orang tua kena basuh kaki sebelum tidur. Ha? Apaan? Betina ni ubah sangat. Perangai macam buruk maya. Eh, kau fikir ni rumah kau ke apa? Lu tu lho pahal dari barang gua. Eh, kalau lu nak hancur si kering ni, pergilah mampus. Lagi sekali gua dapat tahu lu cilok bal gua. Memang lu tak pirik mandol kau kerja kan? Eh, bergaduhlah korang, bergaduhlah cepat. Eh, betina, aku tak nampak pun nama bapak kau kat barang tu. Barang tu keting yang punya. Mulut kau dah barai macam barang lu juga. Sudah! Lu dah kejutkan seekor harimau yang sedang tidur. Siapa nak tengok? Kepalang lu dah terlanjur kat sini. Apa kita lanjur-lanjurkan aja? Kau bersama juga! Mus? Habis gua punya rancangan. Patutnya masa gua tengah mengawan, lu orang pergi cover lain kat luar. Ni lu biarkan si batik tu masuk. Nasib baik gua punya triple cheese burger tak merajuk. Eh, song kami pula. Ah, itulah makan seorang-seorang bukan nak pasang pagar kawan. Apa dan muka lu? Hey. Ini undang-undang penyamun. Gua punya, gua makan seorang-seorang. Lu orang punya, kita makan ramai-ramai. Itu namanya family planning. Sharing is caring. Yang itu kita boleh makan ramai-ramai. Ingat, kita tarik insurans. Mencopet! Sini lah lagi! Apa ni? Tapi ada ni! Duduk! Gua nak percaya ni kepal! Diam! Gak ajak mati lah lu sekarang! Bagi balik budak gua! Sumpah!
Aku akan tak. Hei, pergi balik, Mei. Pergi balik. Pergi balik, Kak Pakcik. Aduh. Ni yang buat saya kusut sikit ni, cik. Saya bukan tak nak tolong nak buang makcik tu. Tapi Tasha sekarang dah makin teruk. Sejak dia kawan dengan Keting tu. Tolonglah, Mus. Makcik ni dah tak ada siapa nak diharapkan lagi. Dulu Mus pernah rapat dengan Tasha, kan? Tolonglah nasihatkan dia suruh dia balik ke rumah. Jangan dia bergaul dengan budak-budak liar tu lagi. Sampai bila kita nak biarkan? Saya tahu, makcik. Saya pun kalau boleh tak nak tengok Tasha macam tu. Macam mana saya nak nasihatkan dia kalau saya sendiri tak betul? Tasha pun dah benci kat saya dah. Macam mana nak dengar cakap saya? Saya dah tak nak ada kena-mengena lagi dengan Tasha. Saya minta maaf sangat, cik. Makcik merayu, Mus. Selamatkanlah Tasha. Makcik nak dia jadi budak yang baik. InsyaAllah, Tuhan akan ampunkan dosa dia. Bukan dosa dia je, cik. Dosa saya pun tak tanggung lah. Kita orang dah jauh, cik. Nak ke Tuhan terima manusia macam kita orang ni? Sejahat mana pun kita, Mus. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pintu taubat sentiasa terbuka, Mus. Hari ini dalam sejarah, legenda seorang peragut terkenal telah tercela. Boleh ke gua pergi teragut coli nenek itu? Rosak nama gua. Baunya busuk sampai ke longkang. Eh, Tasha, wadah simpanan untuk lu. Ada budak kita nampak Amy kat kembaru kerja warung tu. Plak meja je, babe. Wow, wait a minute. Budak ni gua dah dengar banyak kali nama dia naik ni. Meletup budak ni sampai ke Penang, kau tahu tak? Gua dengar cerita, dia punya barang nalek gila. Dia punya suspension narka gila. Gua kalau dapat, gua sapa dia. Dari pagi sampai ke senja, gua cari ni budak sampai dapat dia. Lu ada dengar pasal dia bunuh bapak dia? Kalau rasa lu nak kerodok, lu pergi labur dia. I ikhlas. Tapi gua dengar dia dah lain, Tasha. Pakai tudung. Soleha habis gua tengok. Gua nak cerai pun takut. Raijan? Di mana ni? Assalamualaikum. Assalam. Aku baru balik semain Zohor dekat masjid situ. Dah lalu-lalu, singgahlah sekejap. Imam tu mengadu dengan aku. Katanya ada kes kecurian slipper. Aku juga yang kena selesaikan. Subhanallah. Oh, orang peti masjid lah ni. Orang kanan imam. Sebelah. Dahlah, Jan. Kau tak payah polo kat sini lah. Orang semain Zohor siang. Mana orang semain Zohor malam? Oh, lepas maghrib, asar. Isyak lah. Malu je. Oh, isyak. Betul lah, lepas isyak baru subuh kan? RD25OR. Old school ni susah nak dapat ni. Alamak, brother ni pakai pula. Ish. Pula. Amy. Ada bapak angkat, tak beritahu. Bapak angkat? Ha? Bapak angkat hopah kamu? Bos lama akulah, Cik Abu. Patutlah you lari-lari dari I. Rupanya dah ada orang lain dalam hidup you. You dah goreskan hati I tau. Baca lo balo hati I sekarang. Goreskan apa benda pula ni, ya Allah? Cik Abu, tolonglah jangan ganggu saya, boleh tak? Cik Abu nak apa lagi? Nak apa lagi? I nak couple dengan you lah, Amy. Couple? Ya Allah, apa benda yang merepek ni? Saya tak nak lah. Apa kurangnya I? Apa lebihnya mamat ni? Tengok, muka pun bukan handsome sangat. Hidung macam dalam Animal Planet. Lagi apa dia? Mak motor. I pun sekarang mak motor. Nama I sekarang dah makin naik kat KL ni. Memanglah rupa saya macam Animal Planet. Tapi bagi kelas sikit lah, National Geographic. Tapi awet cakap, bila digentil-gentilnya, seronok, ngok. Sayalah, rider nombor satu Kuala Lumpur, Ijan. Rider nombor satu? Motornya mana? Ni. Motor ni ingat pasal bunga. Ini motor. Kau pecah manusia mana ambil motor ni? Motor ni kalau kat kampung aku tahu pergi mana. Bawa noreh getah tahu. Motor getah, geti. Ataupun Kuala Lumpur ni orang bawa pergi pasar tani pagi Sabtu. Salam. Gombak. Dah. Buat malu orang je lah korang ni. Tak apa. Motor untuk saya beraksi, saya simpan kat rumah. Itu baru betul-betul champion tahu tak? Champion simpan kat rumah. Buat apa? Bawa keluar lah. Kita rentap tengok. Anytime, anywhere. Cik Barai. Nampak sedih je. Kenapa?
Keting dah reject lu ke? Ha? Kalau lu keluar daripada rumah ni pun, baik jugalah. Gua dah tak tahan lah bau ketiak lu kat sini. Bau tengik. Gua rasa barang lu yang tak cuci. Bau busuk. Sebelum gua bau busuk macam lu, baik gua belah. Eh, lu ingat gua kisah sangat ke pasal keting tu? Lu cakap lah apa lu nak cakap. Janji, lu punya bal pun gua dapat. Gua dah agak dah. Siap bodoh macam lu ni, kat celah gigi gua aje. Tak susah pun gua nak suruh si keting tu tendang lu keluar. Babe, game gua jadilah siul. Lu bukan punya game. Awak tak habat awal-awal, no? Gua rasa lu bertiga patut mampus. Banyak susah aku. Duduk sekarang. Sini. Sini. Duduk sekarang. Sini. Sini kau. Kau nak barang sangat kan? Kau nak barang sangat kan? Makan, makan. Makan aku cakap. Makan lah barang ni. Makan. 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 Sekarang kau makan barang ni. Hey, kau tahu tak? Kau terlalu muda nak jadi sial lah. Kau nak sangat jadi sial kat KL ni. Kau boleh pergi lepak dengan sesetan tu semua. Bodoh. Hello? Saya nak buat report. Hey, ni bomo mana dapat ni? Ha? Import dari mana? Gombak ke kemarin Helen? Bomo saya ni memang nampak cikai. Tapi dia punya kabel international. Connection dia seluruh dunia. Worldwide. Kalau abang tak percaya, abang boleh type nama dia dalam Facebook. Dah keluar nama dia. Tapi untuk abang add, sorry, it's too late. Dah full. Tapi tak apa, jangan takut. Atuk dah buka second account. Boleh join. Jadi fan page. Tapi kalau ikut juga pun, boleh juga. Percikaruh je. Abang dengar cakap saya. Saya punya promo dia, betapa update-nya dia. Tapi tu, atau cerita kat dia ni buat apa? Siapa? Dia ni buta IT. Buta? Tahu pasal internet. Kenal lagi teman siapa? Teman dari zaman 80-an tau. Zaman Waipang. Zaman Azura tau. Lagi satu. Gila-gila remaja tau. Jalannya man. Saya minat lah lagu tu. Minat tak guna. Mungkin masa tu mana? Genik lagi. Kucing pun sepa. Nyusuk kopi mak lagi. Abang jangan fikir abang punya zaman ni tak? Abang kena fikir saya punya zaman juga. Saya punya zaman sembilu tau. Sembilu. Alah, lagu-lagu. Lagu pula. Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Penuh panggung, bang. Right. Hati kau memang keras. Dia datang. Dia datang dah. Dia datang. Mati! Alamak, apa hal? Nasib baik mati motor tu. Sebab aku mencuba minyak tu. Aku nak rosak pelan aku. Kau terasa? Kau terasa? Hei! Kenapa tutup minyak ni? Benar? Bincik, aku siapa ni? Amy, aku punya! Amy, aku punya! Hei! 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 Kat sini, tempat yang sunyi macam ni, malam-malam macam ni. Ngeri. Kalau dihidu dekkan penyamun, pencabul, perogol, habis kena kenduri kat sini, Mi. Sik baiklah, Abang Keting dan kawan-kawan.
ahli jemaah masjid. Tapi sebelum tu, kita singgah rumah Abang Keting kejap. Abang Keting nak tukar kem pelikat kejap. Alamak, dia jual mahal lah. Amy, Amy, boleh tak kalau Abang Keting nak tumpang tanya sikit je? Nak tanya apa? Agak-agak kan, rumah Tok Kadi buka lagi tak malam ni? Boleh kita pergi terus nikah kat sana? Tapi kalau dah tutup pun, tak apa. Kita projek dulu. Besok pagi, Pak Imam bangun, kita nikah terus kat bilik tidur tu juga. Sebelum dia gosok gigi lagi. Macam, cantik. Aku rasa kau dah salah orang lah. Aku bukan jenis macam tu. Boleh tolong tak? Pergi dari sini. Hormat sikit aku, eh. Yes! Hormat daripada mulut seorang bosnya. Hei, bosnya macam lu ni. Lima batu dalam kelambu pun kau boleh bau tau. Nak tunjuk alim, babe. Lu nak tipu siapa? Walaupun lu dah bertutup sekarang, keterbukaan lu di belakang, lu tak boleh nak cover dah. Lu punya repo dari KL sampai utara tau. Lu adalah legenda, idaman semua bojan. Lu adalah bos yang terbesar. Lu dah hancur gua sekarang. Hancur gua nak tengok. Hei, takat badan ikan bilis macam lu ni, sikit pun gua tak seram lah, babe. Memang, memang gua dulu bosnya. Yes, yes. Tapi sekarang tak. Gua bukan jalur orang sampai mampus pun takkan berubah kan. Hey, lu dengar sini ya. Gua tahu lu dengan Tasha sekarang ni. Lu jaga dia baik-baik. Gua tahu lu rosakkan dia. Pecah malu dia. Kempunan mak gua tak dapat bermenantukan wanita yang solehah untuk anaknya yang soleh asal boleh. Ampunkan Keting, mak. Mana pula lah bonyang ganu ni? Mati kena bunuh pun. Hello? Bye, lu kat mana? Hah? Weh, lain kali kalau lu nak check out, beritahu gua awal-awal, bye. Tu, boxer lu kat rumah gua tu dah buah hapak dah. Dah berkulat ke apa? Siapa nak masuk? Kan gua bakar kan? Tak pun gua buang je. Kau nak buang, kau buang je lah. Boxer aku yang kuning, yang getah dah nak putus. Itu boxer lama kau tahu tak? Sekarang ni kau jangan fikir aku macam Ijan dulu. Sekarang ni Ijan aku, Ijan ada masa depan. Ada ofis, ada kerjaya, eh? Dah. Aku ada kerja, nanti apa-apa aku call kau balik. Hello, Jan. Business konon. Sekolah pun sampai darjah 3 je. Tak tahu baca ke tak tu. Tok, ini bomoh ke pomen ni? Dah macam orang minyak saya tengok ni. Itulah. Aku pun tak tahulah. Aku tak tahulah. Aku rasa aku bomoh. Tapi aku rasa dah macam bongok sekarang ni dah. Bukan dah lama bongok ke, Tok? Apa dia? Bukan dah lama bomoh ke, Tok? Haa! Lepas ni siapa? 1258. Next. Sabar. Eh, brother, lu apa hal? Ha? Lu apa hal, brother? Brother, bukan tok, takkan ni bukan tok ke? Ha? Sekali kau pump jadi sawan, bah! Bingit betul lah korang ni. Ha? Kau orang buat tok marah tu tak? Eh, tak ada sebut. Kinzir boleh. Dah jadi macam gempit dah. Cakap pun macam gempit dah. Tak apa, Jan, kau handle, Jan. Kau handle. Silence. Kau punya masalah ni. Kau tengok tu dah marah. Itu tengok tu dah bising tu tak? Pasal korang bingit, pasal korang buat pasal rumah tu ni. Apa je? Aku dah nekat dah, babe. Aku nak blah pada budak-budak semua. Malas aku melayan diorang. Diorang gunakan aku. Bila dapat aku, diorang layan aku macam haram. Apa yang jadi pada kau, aku dah lalu dah. Aku syukur, Tasha. Doa aku selama ni nak tengok kau berubah. Termakbul. Syukur, alhamdulillah. Aku suka sangat tengok kau sekarang. Tak macam Mimi aku pernah kenal dulu. Tapi aku frust lah, babe. Kalau lah dia dulu lagi aku sedar, sempat aku minta ampun dengan arwah mak aku. Aku banyak buat dosa dengan dia. Tuhan pun takkan maafkan aku. Kau tak boleh cakap macam tu, Tasha. Allah tak berhenti ampunkan umatnya. Lagi-lagi yang dah sedar dari kesilapan diorang, macam kita ni. Dan aku rasa arwah mak kau kat sana akan tenang bila tengok kau dah berubah. Oh! Siapa? Bosya, sedang bermesyuarat.
kenapa kau tak panggil pengurusi Bojan sekali? Boleh kita joint venture open for public? Eh, Keting. Kau lepaskan dia. Jangan siap-siap lagi lah. Tak puas kah? Kau jadikan dia macam hamba kau. Cukuplah. Kau jangan masuk campur. Aku yang buat, habis aku yang tanggung. Ya. Yeah. Memang lu yang patut tanggung. Berapa lama gua berlalu? Barang gua semua lu sesah sedap-sedap. Lu punya pasal, si Karo gua yang meletup tu, barang gua semua dah kena sebut. Kau nak gila ke? Lu petik nama gua kan? Huh? Memang kau petik nama lu sebab gua nak lu dengan Syah lu duduk kat dalam. Lu ingat lu tanggung gua? Lu boleh beli gua ke? Dah pada benda apa dah? Keting! Sudah tu! Kau bebas! Sekejap! Kau bebas! Bebas! Lu ingat? Lu ingat awak takut dah sentuh? Bosan yang tukar jadi ustaz macam lu? Lu pakai pudar sekalipun, selambut juga berasa. Sikit orang macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan semua, pengumuman. Dengar sini baik-baik. Perempuan yang poyo nampak baik ini, ya, bergok dua ekor ni, sebenarnya adalah pelacur. Pala malik cam. Ya, tak tahulah berapa lama yang dah try. Pasal gua pun salah seorang dari mereka, gua mengaku. Ya, tuan-tuan, nampak di luar memang baik, tapi sebenarnya buruk. Ya, yeah. Nampak dan baunya wangi, tapi diselak baunya busuk. Yes. Apa lagi lu nak cover? Apa lagi lu nak cover? Ha? Kalau duda Bojan ni, lu boleh selamat. Tapi masalahnya, problem kroniknya, lu dah buat gua marah. Kau nak bohong aku punya bapa sebab bonceng kau. Dulu aku bodoh. Aku bodoh sebab aku nakkan kau sebab aku nak bayar free. Tapi sekarang aku dah tak kisah dah. Aku tak nak jadi sampah macam kau, setan. Duda kau, panggil aku kedai. Lu. Lu panggil gua sampah, huh? Sekarang lu rasa lu hari ini bikin anak lalu nak sapu sampah. Tutut! Kau nak pukul-pukul aku sampai mati. Sampai mati pun aku tak akan bayar balik barang kau. Kau buat aku rasa terhina. Kau jadikan aku lelaki dayus, macam tak ada perasaan. Hey! Aku pun nak jadi manusia yang ada masa depan. Tahu apa aku nak buat dengan kau? Surprise. Leng lah ya, lu kasih up sikit mah. Ini balang bukan Cikai punya balang. Lagi lu tengok sangat muda, school girl type. Harga boleh bincang, tapi gua kena tengok dia boleh kerja kah tak boleh kerja. Servis lah, lu jangan risau lah. Dia sudah tahu semua punya, sudah expert. Lu mau dia terbalik lah, lintang pukang lah. Tapi jangan sampai patah pinggang lah, dia tak ada hal punya mah. Sudah training lagi praktikal sama gua sudah 3 semester. Sekarang sudah graduate, sudah ready bekerja sepenuh masa. Lu ingat ah, 30% satu customer gua yang punya. Hujung bulan gua angkat mari ya. Lain kali kalau ada amun Melayu 14-15, tolak mari gua sinilah. Ayah, lu gila kah? Kasih habis sekolah dulu mah. Apa? Habis sekolah? Lu ingat gua sini apa?
University ya? Itu 14-15, apa barang pun belum tumbuh, Ma. Hei, sudah. Lu, sepi cantik-cantik ya. Tak ya, Fong? Kerja betul-betul. Servis baiknya. Mana tahu lu ada masa depan. Hei, lu jangan bual. Woi, apa mau? Lo, apa sih kau? Amnesia, ha? Wei. Lu siapa? Lu siapa, ha? Berani mari sini buat kecoh? Jangan, ha? Nanti gua panggil wamannya gangster, potong lu orang pedas kepala tau. Sebelum lu punya macai turun, gua kasih lu mandi darah, Dol. Mana gua punya, woi? Itu perempuan Melayu mana? Tasha mana? Kasih gua sekarang. Oh, itu Amo ya? Itu Amo gua suat bayar sama keting, ma. Mau angkat pergi. Pecin lah. Wang marilah. Wang? Lu sayang lu punya wang ke lu sayang lu punya nyawa? Hah? Lu tak mau bagi gua? Tak apa. Mau bagi ke tak mau? Parang. Besar pun ya. Jangan lah. Hei, ya. Harap saja badan penuh itu. Pergilah. Lobih hei lah. Cepat sikit lah. Weh, fighting lah, weh. Lu tengok. Lagi senang jual orang daripada menyamun. Tapi sebelum kita enjol kata ini uang, lebih baik kita urut kita punya kaki. Refleksologi pasal gua pun dah pernah berjalan dan terajang orang hari ini. Hei, kacau. Hello? Apa? Siapa angkat dia? Lu punya kawan, mah? Kau tahu ya? Ha? Mari gua beri tempat bikin kecoh. Sudah bawa itu Amoy lari. Gua tak nak peduli. Malam ini, lu pergi cari Amoy, lu bawa balik. Kalau tidak, malam ini lu jadi gigolo gua punya tempat. Gepu gua supply, mah. Belum alah dalam tujuh keturunan gua yang ngelabak punggungnya. Lu jangan main sama gua. Nanti lu sama lu punya ayam satu buket bintang gua kasih loket. Baru lu tahu. Apa? Lu tunggu gua. Ini malam gua mesti cari itu perempuan. Sebelum bulan bertukar mencari matahari, itu perempuan mesti alali kaki. Ini keting lo aja. Aku tak tahu jadi siapa lah balak kau tu. Boleh nak jual kau jadi pelacur. Eh, dia tu manusia ke mendatang ah? Nasib baik kau ada, Mus. Terima kasih sebab tolong aku. Aku tak tahu nak minta tolong siapa dah. Gua kenal lu bukan sehari dua, be. Lagipun tak sedap lah. Takkan kau nak tengok member gua macam ni kan? Kalau lu susah, gua mesti turun je. Lepas ni tolong lah, Tasha. Gua malas nak dengar lu sangkut lagi dengan keting. Nasihat makcik lu, lu dengar sikit. Jangan sebab barang kau patah balik dekat keting tu. Dah lah, Tasha. Kau tinggalkan terus benda-benda tu semua. Janjilah aku, eh? Untung aku dapat kawan macam korang. Aku janji, aku nak buang semua tu. Aku tak nak jadi macam dulu dah. Aku nak jadi perempuan yang lebih bermaruah lepas ni. Kalau boleh, korang support aku, eh? Aimi, belah! Lari, Tasha! Orang kejajah tu! Orang jantung gua apa dia? Orang hujan! Cepat, Tasha! Cepat! Cepat, Boy! Tasha! Cepat! Lu lari, kau kita harus apa ni? Putusnya!
Lepas! Bangun! Lepas! Tasha! Luar, luar, belah, belah, belah. Tasha! Kematian tidak mengenal batas usia, Ana. Yang muda tidak mesti dilewatkan kematiannya. Ingat, mati adalah sunnah. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedangkan peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semua itu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Bangun balik, oi bangun celik. Hakikatnya lu teruskan hidup licik.